Dodo. Bukan lagi. Enggak bau sih lu. Dan akhirnya gue ketemu lagi, sudah berapa tahun kak ya kita gak ketemu ya. Udah berapa tahun ya Wak. Senang banget ya akhirnya gue bisa datang sini, tapi sempat kesasar ya. Karena kan kemarin, tahun kemarin daerahnya gak di daerah Bekasi sana lah ujung. Daerah Bekasi sana, dan sekarang ini lebih megah lagi. 3 kali lipat dari tempat yang dulu. Jadi tempat yang kayak punya, ber-AC lagi. Mantap ya Wak. Amin. Ini kan berkat Kak Lucinta ya. Dulunya selalu dibantu untuk mengekspos arti klasik dan akhirnya beliau juga sampai sekarang tidak lupa sama saya. Alhamdulillah. Pokoknya kedepannya arti klasik makin maju ya. Sekarang pun juga bisnis-bisnisnya juga udah banyak banget. Kemarin ini aku lihat nih ya di foto-foto nih ada si Raffi Ahmad, sama Joni, ini banyak banget ya. Sampai penuhnya pun sama asis foto gue udah nggak ada. Suaranya bagus lu tadi kak. Ada kodamnya. Ada kodamnya ya. Cok. Kan kemarin gua masuk penjara ya. Setahun gua masuk penjara, nggak dikunjungin, lagi PPKM COVID juga. Jadi gua tuh merasa di penjara tapi kayak di nerakanya penjara. Oh gitu. Biasanya kan kalau penjara itu kan ada jam-jam hari dikunjungin, ya gua nggak dikunjungin. Disitulah gua sedih. Akhirnya gua dapet ketua. Jadi kodamnya keluar. Kodamnya ya. Kodamnya keluar. Itu gua sampai sekarang menemani gue. Sekarang makin cetar loh, pakai mobilnya Toyota Alphard, gokil. Yang terbaru lagi. Dulu masih sekelasnya itu apa ya? Camry sama BMW ya, Kak. Tapi BMW-nya tua ya. BMW bukan punya gue. Oh, bukan. Punya si sensor aja ya. Sensor aja, Kak. Sensor aja. Aduh. Kirain apa? Kalau cinta ini kemarin sempat dimasuk penjara terus keluar-keluar, kirain mobilnya downgrade, tapi akhirnya. Tapi malah luar biasa gitu, malah upgrade-nya bukan sekelas levelnya yang di atasnya Camry apa-apa gitu, sekarang itu Toyota Alphard ya. Dan gue sukanya kalau cinta tetap inget sama arti klasik untuk interiornya biar lebih keren lagi ya. Pastinya lah, gue bukannya nggak inget ya, soalnya kan satu Instagram gue baru lagi, terus YouTube gue baru lagi. Nah, gue tuh cari arti klasik tuh gak nemu-nemu. Kebetulan si Roy Ricardo nih yang menemukan kita. Makasih bro. Uy, thank you John. Tadi. Tapi kayak ini dia bisa dua versi loh guys. Tapi udah ini ya kayak kodamnya tuh udah dikeluarin. Kodamnya udah melekat, iya udah melekat tuh buat aku. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak diingin kan muncul secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba tuh. Gitu. Jadi kayak ada jinnya di dalamnya ini kalau mau ngeluarin ya bisa keluarin, tapi kalau nggak dikeluarin nggak bisa keluar guys. Ada jinnya, jadi trit. Jadi lu mau ngasih bahan yang mana nih? Gua kasih arti kolender kak. Arti kolender ini dari Jerman. Jadi garansinya selama 3 tahun dan bahan ini adem, sangat layak digunakan untuk di cuaca ekstrim Indonesia. Oh, iya pastinya lah yang kemarin aja mobil Camry gua aja tuh benar-benar lembut. Jok nyampung, lembut banget, dipakainya adem, gua enggak keringetan. Padahal tuh AC gua kecilin banget. Kadang gua matiin, itu benar-benar joknya lembut banget sih. Enggak keringetan kan? Gak keringetan. Di feel-nya di sentuh badan gini, bahan ini benar-benar rekomendasi. Iya, keren banget ini ya. Aduh, luar biasa. Ya, ini benar-benar ya. Gokil banget ya. Nah ini arti kolektor premium edition. Jadi satu-satunya barang dia premium juga. Oh, cocok banget. Ini lu pilih gue yang mana jadinya? Yang paling bagus deh. Yang paling bagus. Iya. Mau yang ini kali ya? Iya, yang premium kan mobil gue kan buat ini. Yes. Dalamnya juga keren. Oh. Kalau bisa tuh, dalamnya tuh bisa buat karaokean kayak apa kesalahan kayak gitu ya. Jangan kayak mau nyetap apa bingung kan? Kita lagi. Dulunya kita sempat viral apa kak? Nanti masukin deh link-linknya ya waktu dulu kak ya. Yeah. Itu viral loh, monyet apa ya? Monyet berkedok manusia. Monyet berkedok manusia. Apa monyet berkepala manusia gitu. Gila, tapi ini harus trending lagi kak ya.
Iyalah wajib. Huh? Wajib fancy. Karena apa? Karena Ratu Salome kalau misalnya membuat konten atau menyebarkan ke Instagram sosial media pasti itu akan masuk berita. Nomor satu. Apalagi iya, nomor satu ya, urutan nomor satu. Selama berbulan-bulan nggak bisa nih kamu gugat. Kuasat. Aduh, kasih si sensor. Ya udah, ini kalian bisa lihat keseluruhan sebelum dikerjain oleh sama tim Hardy Classic. Ya, nanti kalau sudah selesai dikerjain tim Hardy Classic, kita bikin video lagi. Oh, pastinya. Berarti dalam masa pengerjaan itu bisa butuh berapa hari? Kita kurang lebih kalau Toyota Alpha sebetulnya 2-3 hari cukup. Tapi karena ini special request, nanti ada jahitan yang benar-benar kita keluarkan di mobil pertama ya Kak Lucinta. Jadi agak kasih waktu lah Kak, 4 harian ya. Oke, ini gue udah gak sabar banget. Gak sabar banget nanti kan mobil apa gue yang dalam ruangnya udah kayak kapal sekolah ya. Hardy Classic, lu tau kan Hardy Classic cuma satu. Satu doang Kak? Cuma satu di Indonesia, the one and only Hardy Classic cuma satu. Ya, yang paling bagus nomor satu. Dan harganya pun juga kualitasnya oke punya ya. Harganya sangat murah kan? Harganya sangat murah dibanding yang lain. Yoi. Apalagi Hardy Classic itu udah punya nama, Apple semua bro. Ya kan? Harga murah, kualitas bintang. Oke, kalian bisa lihat keseluruhan mobil Toyota Alphard-nya Kak Lucinta Luna yang wadidaw. Seseorang wanita, dia selalu bilang wanita manjalita. Mobilnya Toyota Alpha tapi semuanya sudah dirombak dan dia akan datang ke sini karena dia selalu menunggu-nunggu hasilnya dan gua enggak akan kasih tahu karena biar dia langsung datang ke sini. Tuh, marah-marah lu. Tuh kayak yang kemarin tuh ya. Iya. Apa sih? Woi, stop. Ini yang dari Bali ya kemarin ya, luar biasa. Telepon juga lu. Ya, emang sengaja. Jadi gua enggak mau ngangkat telepon dia biar dikira mobilnya dia hilang. Lu gila lu ya. Berame tadi kan mobil gua mana? Ini. Kok, woi, entar dulu, kok. Kakak kan kemarin ada ini ya, ada masalah. Sekarang keluar-keluar punya Toyota Alpha, keren lu. Iya lah. Makin ada kemajuan sekarang. Makin tajir, melintir, melesat, melesat ke atas. Bukan lagi. Luar biasa ya. Ini bagus banget. Bagus ya.
terbuat dari apa ini? Bagus banget ini. Ini terbuat dari Artico Leather Premium. Oh jadi my ini God, punya Koko Peter nih. Makasih Koko Peter. Terus-terus ini ada ininya ya. Cucok meong ya. Meong banget ini. Cucok. Tadu, AC-nya panas, dia kasihan. Kakak, tahun lalu kan kakak viral tuh dengan apa monyet berkepala manusia. Sekarang mau diviralin apa lagi ini? Gak bau sih lu. Ini semuanya lu, semua dikasih buat kakak Lucinta Luna. Dari Lucinta Luna. Oh my God, ini adalah suatu kehormatan, aku suka banget. Ini bener-bener ya. Ini bagus banget. Ditiup-liup lilinnya. Pokoknya Hardy Classic is the best ya. Aku selalu mendekorasi mobil di Hardy Classic karena apa? Karena ini tujuannya benar membuat mobil aku menjadi nomor satu di desain interiornya. Dan ini bahannya dari Jerman, dikasih free buat Kak Lucinta Luna. Oh ini dari Artico Leather Premium. Oh my God. Oh my God. Makasih Hardy Classic. Lihat tuh, mobil aku mewah banget tau AC. Merinding semua guys. Huh? Gimana kalau di ini, kakak? Dienakin dikit kali ya? Aduh. Panas ya. Oke, sekarang gua lagi ada Kak Lucinta Luna dan mobilnya sudah beres semua, akan dibawa pulang. Makasih ya, Dek. Makasih. Aku suka banget lihat dia. Ini orang paling baik ya, cuman di TV itu hanya pura-pura jahat doang kayaknya. Pura-pura jahat. Iyalah, kan sekarang demi cuan, Dek. Oh ya, iya, benar. Iya, totalitas. Banyak sekali kan netizen-netizen tuh kakak, makanya aduh gue terima kasih udah disupport terus sama Kak Lucinta. Dan gue juga memberikan sesuatu itu ya gak nanggung-nanggung gitu kan. Iya, kita bagusin juga mobilnya. Ini mobil yang kedua loh. Ini mobil kedua dan ini mobil mahal guys, mobil Alphard gitu loh. Gue aja gak punya, Kak Lucinta aja udah punya kan. Itu cuma, apa tuh? Oh itu Alphard, tue. Alphard tue. Ini Alphard tuh. Tapi gue pengen nanya, nih kalau misalnya nih ya, kalau desain-desain interior kayak Alphard, kayak Lamborghini, kalau apa gitu model-model yang lain, itu lu tuh biasanya berapa sih kalau untuk ngasih harga sama kita? Kasih sebetulnya sangat murah sekali kak. Intinya karena pada nanya tuh, kadang teman-teman gue ani-ani lonte-lonte kan pada nanya, kok teman-teman lonte-lonte semua? Oh iya, tepuk kenalinnya. Tepuk kenalin ya. Jangan deh, ntar kalau nafsu gimana? Itu mah ceritanya lu giling. Jadi gimana? Berapa harganya? Kalau jadi kalau tergantung, kita mulai start form itu di angka 8 juta kita ada. 8 juta? 8 juta, tapi lihat mobilnya ya, untuk sedan. Kalau kayak gini-gini ya minimal 25 juta sampai 30 juta. Tuh kan, berarti ya kualitas nomor satu ya, Dek? Iya, karena kan kita bukan mencari sesuatu yang yang penting asal pasang, nggak taunya asal jadi gitu, nggak. Tapi kita lihat kerapiannya dari segi modelnya yang orang kita belum pernah buat, kita buat. Tapi tunggu, gue nanya. Tahun lalu kan gue kan mobil Camry gue, lu desain juga. Betul. Ya itu kan bagus juga. Betul. Sama yang sekarang, tahun sekarang ini kan mobil Alphard gue. Tapi kayak ada yang beda deh. Apa kok kayak yang sekarang tuh kayak makin lebih bagus, yang tahun lalu bagus, tapi yang sekarang lebih bagus. Oh. Itu apa karena bikinan dari manusia atau apa sih? Oh iya. Itu nggak ngerti deh. Jadi kita mempunyai teknologi yang betul-betul luar biasa. Gimana teknologi? Dan ini teknologi jahitan ini kalau dijahit manusia tidak mungkin bisa kak. Kakak pasti lihat lah ya, tas-tas pantesan. Mahal, tas-tas mahal itu jahitannya pasti presisi begini semua. Nah ini kalau dijadikan tas, sudah jadi berapa tas kak? Pantesan rapi banget, gue tuh lihat. Pol rapinya. Tuh benar-benar rapi banget loh. Dan semuanya menggunakan teknologi jahitan CNC, di mana itu semuanya diprogram dari komputer. Hasilnya begini. Oh jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh manusia aja pakainya. Manusia ada, tapi ini pendukung yang utama. Oh, terus cara pengerjaannya lebih enakan zaman dulu apa yang sekarang? Maksudnya lebih cepat atau lebih lama prosesnya? Sekarang lebih cepat, harusnya lebih cepat. Kemarin Kak Luna kan di Bali tuh, kita mengerjakan Kak Luna baru jalan ke Bali, mobil ini udah selesai. Gila mantep banget ya, Wak. Sumpah lo mantep banget sampai ke belakang. Ke belakang, sampai door trimnya semuanya, terus konsolnya juga Kak.
itunya semuanya dicopotin semua. Tapi gini, karena kita sudah mempunyai pengalaman yang sangat lama dan mempunyai pengalaman mobil-mobil mewah, jadi membongkar-membongkar itu tidak takut terjadi masalah. Ya. Tapi kalau mobil kayak gini, kakak naruh mobil, naruh di bengkel orang yang asal mengerjakan atau di bengkel siapa yang kakak nggak tahu apa namanya track record-nya ya, kakak berani nggak? Nggak berani lah. Nggak berani kan? Iyalah. Nanti mobil jadi rusak gitu ya. Makanya. Ini adem banget loh. Ini duduk banget. Ini duduk. Kita Jakarta Surabaya nyaman kak. Nggak keringetan di punggung. Ini makanya ini empuk banget. Nah, hancur guys. Gila ya. Terus nih, gue pengen nanya sama lo ya biar didengerin sama netizen. Lo kan udah banyak nih ya banyak artis-artis yang lo modif tuh mobilnya. Setelah ini abis gue siapa lagi artis yang mau lo modif? Sebetulnya banyak sih kak. Nanti aja nanti lihat di video gue. Syahrini dong sekalian. Sekali-sekali tuh ya. Iya. Syahrini doang lo kak belum kesini. Ya. Nanti ku DM deh. Oh siap. Ku DM ya. Teh Syahrini itu biar supaya dimodif tuh mobilnya biar kayak Ratu Salome ya. Iya. Tuh lihat tuh. Pakai klasik. Semuanya serba keren bawanya. Jadi kalau keren di dalam mobil itu kita nggak bosen nggak? Iya nyaman. Tapi kalau standar dat ya. Ini yang ada gue nggak akan nginep di rumah, nginep di mobil kayak gini. Ya kan? Cucok wayang dewa. Kan tuh. Ya, tolong dibantu subscribe channel Hardi Klasik guys, karena akan kita mengerjakan mobil artis siapa lagi. Ditunggu aja di channel Hardi Klasik. Iya, next selanjutnya nanti akan kalian lihat siapa artis yang akan dimodif lagi. Dan di sini Lucinta benar-benar sangat bangga banget, puas banget, nyaman banget ya. Sampai-sampai aku nggak mau pulang. Made in Indonesia. Iya, sayangi Made in Indonesia cuma Hardi Klasik ya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kalau di Indonesia pun udah ada Hardi Klasik, datang aja ke sini. Udah. Nggak jauh lagi ya. Dan sekarang bikinnya pakai robot lagi. Robot cuan. Coba tim letup. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Share! Keep going now.